Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi pada channel saya. Channel ini adalah tempatnya berbagi pengalaman seputar ikan lohan. Di kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai penyakit pada ikan lohan, yaitu hole in the head. Apa itu penyakit hole in the head? Simak video ini sampai akhir ya bosku. Lohan dan ikan lainnya juga seperti manusia, mereka bisa sakit dan mati karena penyakit. Dan untuk penyembuhan penyakit ini, kalian harus merawat ikan kalian dengan baik. Biasanya orang berpikir merawat ikan cukup hanya dengan memberikan makan 2 hingga 3 kali sehari. Tetapi itu tidak cukup. Merawat ikan juga termasuk menjaga kualitas air yang sama pentingnya dengan memberi mereka makan setiap hari. Hal yang paling penting tentang memelihara ikan lohan adalah memperhatikan tanda-tanda khas penyakit ikan lohan. Kita sebagai pemilik harus memperhatikan lohan kita dengan seksama saat memberi makan mereka. Perilaku dan bahasa tubuhnya yang aneh memberikan kita isyarat atau petunjuk bahwa lohan kita sedang mengalami sakit. Setelah kita melihat perilaku yang aneh itu, kita perlu mengidentifikasi penyakit lohan dan mengobatinya dengan hati-hati. Ikan lohan yang kalian lihat ini bosku, ini adalah ikan lohan yang terkena hole in the head, di mana ada lubang di bagian kepala atau jenongnya. Hole in the head sendiri biasanya terjadi pada ikan lohan, di mana jenong yang ada itu terdapat luka berupa lubang-lubang yang makin lama makin membesar. Tanda selanjutnya, jika ikan kalian terkena hole in the head, biasanya terjadi pelebaran pori-pori di kepala ikan, disertai dengan lendir berwarna putih pada lubang tersebut. Nah, biasanya ikan lohan yang terkena hole in the head, dia akan mengalami berak yang berwarna putih atau biasa disebut dengan bearput. Nah, di sisi lain, biasanya warna ikan menjadi cenderung gelap, dia tidak nafsu makan, serta perut terjadi kembung, membesar ataupun badan menjadi kurus, bosku. Sebelum kita lanjut lebih jauh, teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu agar nantinya saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Penyebab penyakit hole in the head pada ikan lohan sampai saat ini masih menjadi misteri, tetapi ada beberapa teori yang menyebutkan tentang penyebab penyakit ini. Di urutan pertama yang menyebabkan hole in the head pada ikan lohan, di sini ada protozoa, di mana protozoa itu adalah Hexamita sp, yang di mana Hexamita sp ini disebut menyedot nutrisi dari tubuh ikan, sehingga ikan tersebut kekurangan nutrisi dan kepalanya jadi berlubang. Namun demikian, tidak semua penyakit hole in the head ini disebabkan oleh Hexamita sp itu sendiri. Faktor kedua penyebab hole in the head pada ikan lohan di sini disebutkan karena kekurangan kalsium atau fosfor. Lagi-lagi, kekurangan kalsium atau fosfor ini juga disebabkan karena adanya Hexamita sp yang menyerap kalsium atau fosfor dari tubuh ikan. Namun, semua pakan bermutu yang ada di pasaran itu banyak sekali yang mengandung kalsium dan fosfor. Sehingga mungkin jika ikan diberikan pakan yang bermutu, tidak akan kekurangan kalsium dan fosfor, sehingga tercegah dari penyakit hole in the head itu sendiri, bosku. Faktor ketiga di sini disebutkan karena kekurangan vitamin C. Nah, bagi kalian yang menemukan ikan lohan kalian sedang terkena penyakit hole in the head ini, maka bisa diberikan vitamin C, karena dapat mempercepat penyembuhannya.
Oleh karena itu, muncul spekulasi bahwa jika ikan kekurangan vitamin C dapat menyebabkan penyakit hole in the head. Namun setelah diteliti, ternyata kekurangan vitamin C ini tidak menyebabkan penyakit hole in the head. Penyebab keempat, di sini teori menyebutkan bahwa adanya kekurangan vitamin D yang menyebabkan hole in the head. Di mana vitamin D ini berguna untuk menjaga tingkat kalsium dan fosfor di tulang dan darah. Sehingga kekurangan vitamin D ini juga diduga bisa menyebabkan hole in the head pada ikan lohan. Namun teori ini juga dibantah karena setelah diteliti, ikan yang kekurangan vitamin D tidaklah menderita hole in the head. Faktor kelima terjadinya hole in the head pada ikan lohan di sini disebutkan karena adanya stres pada ikan lohan itu sendiri. Di mana stres yang berkelanjutan atau secara terus-menerus maka di sini akan mempengaruhi daya tahan tubuh pada ikan lohan sehingga akan mudah terserang infeksi oleh Hexamita sp itu sendiri. Penyebab terakhir terjadinya hole in the head pada ikan lohan di sini disebutkan karena pengaruh karbon aktif. Nah, teori ini merupakan teori yang paling diperdebatkan karena belum terbukti apakah penggunaan karbon aktif dapat memicu terjadinya penyakit hole in the head. Satu versi dari teori ini mengatakan bahwa karbon aktif dapat menyerap vitamin dan mineral dari air sehingga ikan menjadi kekurangan nutrisi. Walaupun demikian, versi ini diragukan karena apabila air yang digunakan adalah air keran biasa, maka tidak ada vitamin di sana. Selain itu, ikan juga menggantungkan pemenuhan nutrisinya pada pakan yang diberikan. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada ikan lohan yang sudah terkena hole in the head itu biasanya bisa menyebabkan hingga ikan lohan sampai mati, bosku. Di mana kematian itu bisa disebabkan karena adanya proses protozoa yang membelah sudah sampai di organ internal ikan. Nah, itulah penyakit hole in the head pada ikan lohan. Sangat mengerikan bukan, bosku? Tetapi di sini kalian tidak usah khawatir. Di sini saya akan kasih tip bagaimana cara mengobati dan mencegah penyakit hole in the head ini sehingga ikan lohan kita terhindar dari penyakit hole in the head dan bisa bertumbuh secara maksimal. Berikut tipnya. Tips pertama, berikan makanan yang bergizi dan penuh vitamin. Kalian bisa gunakan cacing beku, udang, ataupun pelet-pelet yang ada di pasaran. Nah, selanjutnya, lakukan penggantian air sedikitnya 20% sampai 30% setiap 3 hari sampai 1 minggu ya, bosku. Setelah pergantian air, teman-teman bisa tambahkan garam secukupnya pada akuarium kalian, di mana garam itu bisa berfungsi untuk membantu menetralkan pH air dan keasaman air sehingga nantinya garam itu bisa membantu untuk menyeimbangkan kondisi air yang ada sehingga ikan lohan bisa lebih nyaman ya, bosku. Cara selanjutnya, kalian pastikan suhu air akuarium kalian di suhu 26 sampai 27 derajat Celcius guna untuk mempertahankan suhu air sehingga ikan menjadi nyaman dan ikan menjadi perform terhindar dari berbagai macam penyakit, bosku. Tips selanjutnya, jangan sembarangan menggunakan karbon aktif. Gunakanlah karbon aktif yang sudah terpercaya dan berkualitas ya, bosku, guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk obat-obatannya sendiri, jika ikan lohan kalian sudah terkena hole in the head, teman-teman bisa gunakan octogen atau metronidazole ya, bosku. Karena obat-obatan ini bisa sebagai antibiotik di mana bisa membantu meringankan atau bisa menyembuhkan ikan lohan yang sudah terkena hole in the head. Atau teman-teman bisa gunakan obat-obatan lainnya
yang direkomendasikan oleh teman-teman atau toko-toko ikan hias yang berpengalaman menangani hole in the head ini sendiri. Saya kira itu ya bosku informasi dari saya. Apabila teman-teman ada yang belum jelas, teman-teman bisa langsung isi di kolom komentar. Dan jika informasi dari saya ini ada kekurangan atau kurang pas, teman-teman bisa tambahkan atau teman-teman bisa beri masukan, sehingga ini bisa menjadi evaluasi saya lebih baik ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye bye.